Halo, kembali lagi di cara setting dari Elang Arloji. Di depan saya ini sudah ada jam tangan Chris Vera. Ini adalah Chris Vera seri CV52283LD ya. Ini modelnya kayak gini. Kacanya terbuat dari kaca mineral ya. Bahan case-nya ini tuh stainless, stainless steel yang padat gitu ya. Stainless steel yang apa? Enggak cuma pinggirnya aja atau tengahnya aja, tapi itu tuh padat bener. Dan model strapnya yang unik banget, warnanya tuh brown gitu, warnanya brown jadi kelihatan kelas banget. Nih, untuk jam tangan ini itu tuh dia punya 3 sub dial, ya. 3 sub dial ini itu tuh fungsinya beda-beda. Yang ini itu tuh untuk 24 jam, jadi untuk nunjukin AM PM atau 24 jamnya. Dan yang ini yang bawah ini itu tuh fungsinya untuk dual time. Dan yang ini yang atas ini ya, itu fungsinya untuk ganti hari. Untuk nunjukin hari. Gimana cara settingnya? Yang pertama dulu kita mau setting tanggal. Untuk setting tanggalnya, kalian tinggal tarik aja setengah kayak gini. Setelahnya diputar ke bawah. Ini ya, diputarnya ke bawah gini. Tuh, sekali aja gini. Dah. Ya, kalau buat setting jamnya, kalian tinggal tarik pull. Setelahnya diputar ke bawah kayak gini juga. Nih. Kalau harinya juga sama, kalian harus putar full terus diputar ke bawah kayak gini. Kalau hari kan biasanya setiap bulan kan nggak ganti ya. Tapi kalau tanggal kan ganti. Nah, ini jam 7 pagi. Taunya dari mana? Ini jam 7 terus ini itu tuh nunjukin sebelum angka 8. Tuh, ini ya, yang ini tuh untuk dual time. Ini buat nambahin angkanya. Ini buat ngurangin. Buat nambahin, ini buat ngurangin. Gitu. Kacanya dari kaca mineral. Nih, kayak gini ya. Ada tulisan baterai resistnya 5 ATM, sapphire quartz. Oh, ternyata kacanya sudah dilapisi dengan sapphire. Dilapisi dengan sapphire ya. Kacanya sudah dilapisi dengan sapphire, makanya suaranya beda nih. Mungkin dia udah pakai kaca sapphire bener sih. Jam tangannya ready. Kalau kalian mau, dapatkan dengan harga 1.3.489.000. Ya, gimana caranya? Kalian tinggal WA aja di 0838-6565-8989. Bisa juga ke Instagram @elangarlojisolo. Marketplace kita juga bisa di Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Jangan lupa like video ini, subscribe yang belum subscribe, karena kita bakalan upload video setiap hari. See you!